gunting itu yang itu kan? Apa udah gunting lagi? Belum. Itu cuma sekawat ya. Enggak terlalu gondrong banget. Kan sebelum Natal kan? Iya sebelum Natal dong. Awal bulan. Awal bulan ya, iya sebelum Natal kan? Berarti 2 bulanan. Sebulan ya. Biasanya kan udah gondrong banget. Sampulnya ke Rastas kan nah, mahal ya? Mahal banget, nggak mahal lagi. Mahal tapi itu bagus banget, Mas. Bagus. Jadi kerjasamanya sama L'Oreal, kalau nggak kerjasama sama L'Oreal, mereka nggak laku. Ya, mau kemana lagi? Iya. Ke Rastas. Memang katanya pabriknya nggak ada di sini. Iya, semua ada di... Ya, di Madrid. Sebenarnya produk dulu yang kalau cek bagus itu yang Wella, sebenarnya bagus itu. Nah Wella itu nggak ada lagi ya? Jerman dia, udah nggak keluar lagi. Nggak ada ya? Kayaknya saya pernah pakai mesinnya Wella. Itu bagus banget ya. Lodornya ya kan, warna-warnanya juga merahnya juga bagus-bagus. Mesinnya bagus. Mesinnya bagus. Langsung naik. Iya cepet. Nggak terlalu pedih ya? Iya. Tapi kok sekarang cari nggak ada? Nggak ada, udah. Nggak ada. Kalah sama L'Oreal ya? Iya, kalah sama L'Oreal.
bagus itu Jerman. Perawatannya juga bagus. Iya, lama kan dari zaman dulu pertama ya, ini pertama kan. Pertama dulu. Kepala ya sama Loreal. Nah, si Joni Joni. Iya, ini juga. DP bagus juga sih, cuman dia warnanya kan banyak kan di merah dia. Cara warna-warna kayak ini. Iya, warna S itu jarang banget. Kalau mau bikin S pasti jadinya merah. Kalau nggak oleng asnya kemerahan. Iya. Paling bagus kalau warna-warna esnya itu lengkap ya. Dari yang gelap sampai yang terang. L'Oreal daripada terasa. Terasa sih di ini lebih keras. Itu pakai panola juga. Panola. Panola bagus. Oh iya. Oh, iya. Pakai panola bagus lah udah pakai panola. Iya. Panola begitu mahal banget kan? Ya kalau yang sliter tuh masih 300. 300. Iya. Liter 300 ya murah. Iya. Berarti kan bisa buat sebulan ya, lebih lah ya. Kan dia kalau 350 mili ya sebulan. Ya kan iya enggak bisa habis liter gede banget emang. Kabelnya ya. Iya benar. Memang harus kabelnya langsung yang liter di mana nih. Thank you.
Terima kasih.